Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 7:45. Jadi kita gak usah berlama-lama lagi atau mengulur-ulur waktu, oke? Langsung aja kita berangkat. Let's go. Oke, jadi karena cuaca sudah panas, kita pasangin dulu payung. Pasang payung supaya kita tidak kepanasan. Oke, udah. Kalau gitu kita langsung mancing. Go. Oke, sepertinya umpan kita udah dimakan, disambar bos. Panas. Sedia payung sebelum panas. Hehe.
Lihat bos, ini pancingnya baru turun, kayaknya stopernya belum nyentuh ini ujung pelampung, itu sudah goyang lagi, digoyangkan sama ikan kecil. Nyar 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 nyar, la 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 la, saya bisa gila gara-gara kamu ikan kecil. Hah, ikan kecil bos. Aduh. Langsung putus, langsung gondol. Ini ikan kecil ini kurang ajar ini. Bukannya pergi sekolah, malah makan. Kita sudah mancing selama sebulan, sejam ya, kita udah mancing selama sejam dan hasilnya masih nol. Kedudukan sementara masih 0-0. Ini karena di empang ini banyak sekali ikan-ikan kecil, entah itu ikan sepat, anak ikan nila, anak ikan tawes, semuanya ngumpul di sini jadi satu, jadi ya gini. Dan hasilnya tidak ada. Ini bos, umpannya baru turun langsung goyang. Cek per cek ternyata ikan kecil. Aduh, gila. Pusing gue. Saya sudah pusing. Ini ikan besarnya kemana ini? Saya pusing, banyak ikan kecil. Oke. Saya istirahat dulu bos, soalnya panas, panas sekali. Nanti nggak lama ini kalau panas begini, nggak lama turun hujan. Yakin percaya? Yakin. Saya yakin akan hujan. Oke, kita istirahat dulu bos. Oke, jadi tadi kita sempat istirahat sebentar. Bukan sebentar sih, kita sempat istirahat 2 jam dan oke, kita lanjut mancing lagi. Oke, lanjut. Oke, ini kemarin mancing hujan, sekarang saya mancing lagi hujan lagi. Aduh mah, 2 hari bro, 2 hari berturut-turut saya dikejar hujan. Aduh, apalah, dan semoga saja hari ini kita mendapatkan tangkapan yang besar, yang besar. Oke, jadi saya mau pindah ke sana, soalnya di sini dari tadi yang makan itu cuma ikan kecil doang. Dan sekedar informasi, saya di sini mancing mulai dari jam 8
dan sekarang sudah jam 4. Oh, banyak jam. Aduh, yang tidak belum dapat satupun. Apalah, kita terus mancing sampai dapat. Oke. Oke, jadi kita sudah pindah tempat dan saya akan mancing di sini. Di lokasi kedua. Tempat nongkrong yang kedua. Oke. Semoga saya dapat besar hari ini. Di sini makan juga ikan kecil, Bos. Aduh. Nyangkut lagi. Oh my god. Oke. Kita mendapatkan harta karun. Ini adalah tali dari zaman Firaun ini. Weh, talinya panjang. Tali kurang ajar. Akhirnya penantianku selama 7 jam dibayar lunas dengan ini. Gak apa-apa lah. Aduh. Nanti kita sudah dapat ikan dan ini harus disyukuri. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Muter mana, Bu? Nggak sedih lupa juga, Sa. Boleh juga ada, Teh. Boleh bolong-tong, mana sana kita bolong-tong, mana, Teh. Oke. Jadi kita dapat nih rezeki. Kita dikasih ikan. Karena tadi kita tidak dapat ikan. Kita cuma dapat satu dan akhirnya kita dikasih rezeki sama Allah. Oleh karena itu kita sebagai manusia harus pintar-pintar bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu pasti akan dapat rezeki yang banyak atau rezekinya ditambah. Oke. Alhamdulillah. Sampai di sini vlog untuk hari ini dan tunggu vlog saya selanjutnya. Oke, mantap.